Pemirsa, Indo Sterling Teknomedia resmi melantai di Bursa Efek Indonesia setelah melakukan IPO kemarin. Perusahaan teknologi informasi itu menjadi perusahaan ke-28 yang tercatat di bursa tahun ini. Direktur utama PT Indo Sterling Teknomedia TBK, Billy Andrian, mengatakan pihaknya memiliki komitmen dan fokus pada layanan bisnis to bisnis untuk menjadi perusahaan yang memberikan dampak positif bagi pemegang saham. Perseroan menawarkan 251,3 juta saham atau setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pencatatan perdana sebesar Rp160 per saham. Dalam aksi korporasi IPO itu, perseroan meraih dana Rp35 miliar.